Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Kepak Raung. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke materinya. Dimulai dari, apa sih itu sistem perkemihan, sistem urinari yang ada pada kita? Terus, apa saja fungsinya, gejala, dan pemeriksaan untuk mencegah infeksi itu seperti apa? Sama faktor resiko dan cara menanggulangi agar kita tidak terserang infeksi saluran kemih. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Indra yang akan menjelaskan.
ya. Di sini saya akan menjelaskan dari anatomi, fisiologi, sistem perkemihan. Sistem perkemihan setiap orang pada dasarnya itu sama. Itu ada ginjal. Yang pertama ada ginjal, terus ada ureter, terus ada kandung kemih, dan yang terakhir itu ada uretra. Ginjal itu terletak di punggung bagian belakang. Ginjal itu terletak di punggung bagian belakang yang berfungsi itu untuk menghasilkan urin. Nah, mungkin dari ibu-ibunya bisa diraba di bagian belakang. Di samping bagian belakang itu ada sepasang ginjal dua. Letaknya tuh di sekitar sini. Terus yang kedua ada ureter. Ureter itu terdapat dua, ureter di bawah ginjal. Itu untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih, di mana kandung kemih ini untuk menampung urin yang akan dikeluarkan. Terus yang terakhir ada uretra di bagian bawah, bagian bawah kandung kemih, di mana kandung kemih itu bisa kita raba di sebelah sini. Ketika kandung kemih ini terdapat urin yang banyak, namanya udah menampung urin banyak, akan kita terasa seperti tegang, seperti apa, lebih kencang itu, bisa kita raba kandung kemihnya di sini. Terus uretra setiap orang wanita sama pria itu panjangnya itu cuma berbeda. Wanita itu mempunyai panjang uretra berukuran sekitar 3 cm sampai 6 cm, sedangkan pada pria itu sekitar 15 cm. Jadi wanita ini lebih dominan terinfeksi saluran kemih. Ya. Terus penyebab ISK sendiri itu dari bakteri Escherichia coli, di mana bakteri ini terdapat banyak di sekitar anus dari feses. Terus ada di vagina kita juga, itu akan lebih cepat masuk ke dalam saluran perkemihan. Terus penyebarannya cukup banyak. Jadi mungkin itu bakteri E. coli itu apa sih? Bakterinya itu adanya di feses, gitu. Jadi misal kalau banjir gitu juga harus berhati-hati, karena itu bisa masuk ke uretra kita dan menginfeksi saluran kemih kita. Jadi harus hati-hati. Terus nanti akan dijelaskan bagaimana sih tipsnya agar tidak bakteri E. coli itu dari feses tidak masuk ke dalam ureter dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Selanjutnya mungkin akan disampaikan mengenai gejala-gejala yang mungkin terjadi saat kita itu terinfeksi, atau bagaimana biar kita tahu kok mungkin kita itu terinfeksi atau tidak. Gejalanya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Cindy. Ini ada beberapa gejala kepada orang yang terkena ISK. Biasanya pertama usia, pada usia tua itu mudah terkena ISK karena mengalami penurunan sistem imun atau kekebalan tubuh. Wanita yang menopause terkena juga karena mengalami perubahan lapisan vagina dan penurunan hormon estrogen. Yang kedua, diabetes mellitus mengalami kehilangan kandung kemih sehingga memudahkan terinfeksi ISK. Jadi orang-orang yang punya penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula yang biasa kita sebut di masyarakat itu lebih mudah juga terkena ISK. Nah, ini kita ada jargon biar seru ya. Jargonnya mungkin tadi buat semangat juga buat malam ini yang ibu-ibu semua yang udah mau meluangkan waktunya buat kita bantu tugas kita. Nah, jargonnya seperti apa nggak bisa? Mungkin bisa contohkan. Pertama, nanti kalau saya bilang ISK, kenali gejalanya, cegah sekarang juga. Kan ini menandakan kandung kemih yang tadi sudah dijelaskan bentuknya itu seperti segitiga terbalik di daerah sini. Jadi kita ambil jargonnya itu. Gimana Mbak? Coba diulangi sekali lagi. ISK, kenali gejalanya, cegah sekarang juga. Mungkin ibu-ibu bisa praktekkan biar enggak ada bingung tadi banyaknya apa sih materi kita mungkin yang kenali segala gejalanya. Kenali gejalanya, cegah sekarang juga. Mungkin biar lebih kompak sekali lagi kali ya semua. Yes kak, kenali gejalanya, cegah sekarang juga. Semuanya. Mungkin
tadi udah dijelaskan singkat saja apa itu, bagaimana sistem urinari kita dan gejalanya seperti apa. Di kertasnya juga sudah ada, bisa ibu bawa pulang untuk dibaca atau untuk sebagai pengingat. Nah, itu bisa dijelaskan oleh Mbak Okta. Ya, pertama pemeriksaan laboratorium itu untuk mendeteksi adanya infeksi saluran kemih. Itu pertama kita bisa menggunakan caranya dengan tes urinalisa, ada juga dengan tes darah. Tes urinalisa biasanya pasien yang menderita ISK itu nanti disuruh mengeluarkan urin, biasanya urinnya itu pagi hari diambil posisi tengah. Dengan cara pertama disiapkan terlebih dahulu kasa yang steril, karena dalam vagina itu harus dibersihkan dari depan ke belakang agar bakteri yang ada di dalam anus itu tidak masuk ke dalam vagina. Terus urin pertama kali yang keluar itu harus dibuang dulu, karena urin itu untuk membersihkan bagian yang kotor dari vagina. Terus urin yang kedua baru dilakukan pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan itu dari dihitung secara mikroskopis adanya leukosit lebih dari 5 lambang mandang. Dan untuk pemeriksaan darah, dan itu hanya untuk mengetahui terjadinya infeksi oleh bakteri. Dan pemeriksaan urinalisa itu juga untuk mengetahui adanya nitrit, karena sebenarnya dalam urin itu terdapat nitrat yang dihasilkan oleh urin karena adanya bakteri seperti Escherichia coli yang menghasilkan enzim, sehingga enzim bereaksi dengan nitrat menjadi nitrit. Nah, mungkin ibu-ibu bingung ya gimana sih pemeriksaannya itu, tapi untuk pemeriksaannya nanti kita cuma kan sekarang udah mudah, tinggal datang ke lab saja. Nanti di lab itu juga sudah dijelaskan ya Mbak, bagaimana cara ambil urinnya, itu diambilnya yang urin tengah aja, urin pertama dan terakhir dibuang, karena itu untuk membilas, untuk membersihkan daerah itu dari bakteri-bakterinya. Terus orang yang daya tahannya itu berkurang seperti pada saat DM tadi, terus terkena HIV gitu. Terus yang tipsnya itu yang pertama itu tidak menggunakan jeans, karena kelembapan vagina itu akan lembab, vagina itu akan lembab sehingga bakteri akan gampang masuk ke dalam kantong kemihnya itu. Terus yang kedua itu banyak meminum air. Ya, meminum air putih sehingga bakteri dapat mudah terdorong untuk keluar. Terus yang ketiga, jangan menahan kencing, karena dapat kan kencing akan tertampung di sini sehingga di kantong kemih, sehingga bakteri akan mengumpul di situ dan dapat menyebabkan ISK tersebut. Jadi kita sebagai wanita kalau bisa jangan terlalu sering-sering menggunakan jeans, terutama yang terlalu ketat, karena itu bisa menekan perkembangan bakterinya, jadi melembabkan vagina kita. Terus juga kalau bisa lebih sering-sering minum air putih, minimal berapa? 18 sehari. Jadi kan semakin banyak kita minum air putih, juga kita makin buang air kecilnya makin banyak. Jadi bisa menekan pertumbuhan epoli. Ketika kita buang air besar maupun buang air kecil itu cara membersihkannya itu dengan benar, yaitu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, karena nanti E. coli yang terdapat di anus, yang terdapat di feses itu nanti akan terdorong masuk ke vagina dan akan menginfeksi saluran kemih. Jadi kita harus membersihkannya dari depan ke belakang. Dan jangan lupa itu setelah membersihkannya itu bisa dilap tisu kering. Nah, dipastikan itu daerah kemaluannya itu untuk tetap kering, karena semakin lembab daerah kemaluan itu akan menyebabkan bakterinya semakin berkembang. Mungkin ibu-ibu ini masih agak ada yang bingung, tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita ada sedikit ice breaking, pendinginan ya. Kayak semacam kira tegang ibu. Ya, agak tegang biar suasananya bisa santai, lebih santai. Mungkin bisa ditunjukkan ya.
Pertama tangannya gini. Terus semua ya ibu. Gini semua. Kalian olahraga ini. Olahraga malam. Tak main mas, mau aku itu hadiah. Jadi nanti dari badan. Gerakannya seperti ini. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Itu dia Mbak. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir, hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Mungkin pelan-pelan dulu ya, Bu ya. Jadi ini pertanyaannya. Ini bakternya nyantol loh, kan aku yang ngasih. Bakternya nyantol loh. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir, hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Punya biar agak cepat ya, biar agak konsentrasi. Ini kan zaman pramuka kayak lho, Bu. Sali. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir, hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Seneng hati nih, si mimpin Mbak Tias. Oh ya, Iya, Kak. Kenali gejalanya, cegahkan juga. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Cakap mahal Mbak. Kan kita ini udah habis test breaking seru-seruan. Mungkin bisa masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah kita sampaikan tadi? Kan soalnya itu anak-anak kan bisa terjadi saat kita kedinginan atau kita apa ibarat kalau orang Jawa ya nggak pakai alas kaki tapi hujan-hujan terus sama kawirani itu apa cebokan mainan air itu kan bisa terjadi anyang-anyangan. Nah itu juga bakal menjadi ini SK itu kalau masih misal dia anyang-anyangan kalau kegiatannya kan seringnya mainan air terus ya kayak ibarat kayak pekerja itu kayak pembersih-pembersih kamar mandi iya. Suka ngepel itu kan suka mainan pakai air iya. Nah itu apa bisa juga kalau keseringan anyang-anyangan? Kan ini anyang-anyangan itu biasanya tergantung faktor penyebabnya apa. Nah untuk faktor yang seperti itu karena sebenarnya urin itu dikeluarkan salah satu fungsinya itu juga untuk menstabilkan suhu tubuh. Jadi saat kita kedinginan itu mungkin ibu-ibu cenderung sering buang air kecil. Nah itu biar suhu tubuh kita itu stabil. Nah, kalau dingin gitu sering buang air kecil berarti tubuh kita sedang berusaha menstabilkan suhunya dengan cara mengeluarkan urin itu tadi. Jadi semua dilihat dulu dari faktor penyebab awalnya dulu. Kalau mungkin itu benar-benar yang udah berkelanjutan dan kita nggak tahu faktornya, mungkin lebih baik dikonsultasikan. Terus entah kalau mau ke apa mau ke toilet pipis ya ke toilet itu kan kadang bis nggak ada toiletnya, kereta nggak ada toiletnya atau kita perjalanan jauh naik kereta apa naik sepeda nggak ada pom bensin. Nah itu kalau sekali nahar kan sakit toh. Nah kalau dikeluarin kan itu anyang-anyangan terus bakalan rasanya pengen pipis terus. Itu juga apa juga akan terjadi ESK? Itu salah satu faktor penyebab keseringan menahan air kecil buang air kecil. Sionya lebih besar. Jadi agar kita tuh bisa menjaga dan bisa mengenali penyebab-penyebabnya tersebut. Jadi mungkin jadi kita tahu jadi kita nggak perlu terlalu apa sih kayak repot ke dokter atau pemeriksaan lab itu juga mahal untuk pemeriksaan lab. Jadi
menjalankan tips-tips untuk mencegah ISK itu sendiri, kurasa kami rasa sudah cukup untuk menekan adanya infeksi saluran kemih. Untuk ibu-ibu yang kamu. Nah itu sebaiknya bagusnya pakai tisu basah atau tisu kering? Tisu basah itu kan ada beberapa jenisnya, yang mengandung parfum atau tidak. Kadang ada yang mengandung alkohol juga, jadi takutnya malah berbahaya bagi vagina kita. Jadi kalau bisa sih mau yang kering. Jadi ada tujuannya tisu tuh terutama untuk menjaga kelembapannya, itu tujuan utamanya yang tisu. Berarti kalau bayi gitu dikasih tisu basah buat anak kecil yang mulai pipis gitu ya, dikasih tisu basah itu sebenarnya nggak bagus juga. Yang tisu basahnya kan biasanya pakai itu. Ya, ada beberapa jenis itu. Kalau yang lebih baik yang non parfum, yang tidak ada parfumnya. Jadi yang murni dan kalau bisa cari yang non alkohol. Ada yang antibiotik juga. Menghindari perkembangan bakteri kan nanti kalau habis dilamar mungkin pakai popok atau apa itu bisa lembab juga si bayi, kasihan. Jadi tidak masalah, penting tidak ada alkoholnya sama pemilihan ya, yes kak, kenali gejalanya, cegahkan juga. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Saya dari kelas 1B1. Kan nama saya Anem, saya kakak Ponorogo 2017.